Mbak Urunyo, alhamdulillah terima kasih. Yang pertama kepada Guraya, Gedayu bersama, di mana hingga dengan Urunyo dari awal hingga dengan saahnyo mandang bersedia berusaha sekuat tenaga untuk ngajari gedayo Nabi tazkirah Nabi mawiyatah netim begah-begah yang jid kemaslahah bagi gedayo dan keluarga deh selama dalam dunianyo. Dan semoga yang tanya pembuatnya, yang nebubut di gurai gedayu dan Bandung gurai-gurai gedayu mendapatkan ridha dari Allah dan benar-benar beri Allah Ta'ala kepada gedayu Bandung istiqamah benar-benar beri maunah bersabi-sabi gedayu gepuruh dalam afwah wa maghfirah Allah. Karena menyana adanya nyana pada mulai di tinan ke tarumpa rita punilai talakai wa Allah buna bantu na dalam taufik dan hidayah untuk mudah tarumpa taufik dan hidayah getanyo benar-benar beri Allah afwah wa taubah wa maghfirah lahir jam. Jadi bergebili Allah Ta'ala benar pun maaf di atas kekurangan kita, benar pun taubat di atas kesalahan yang kita lakukan, salah yang kalian tak buat nyan mandum kalian nak berdentil ya Allah Ta'ala getanya bersalah dan berdosa sehingga berlihat adat getanya untuk tarumpa maghfirah dari Allah wate kana maghfirah wate nyan ke getanya merasa mudah bak tapu buat-buat yang negala oleh Allah pajan buat nyan ik tapu buat wate tanyo kana tuang li Allah dalam hamba yang ridha menyahana ni ridha li Allah nya ada berangkaban tak pegah ana cara ya lego salam siapa. Oh, ya, Pak. Ya, ya, Pak. Ya, 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 ya. Enggak apa-apa. Halo, halo, halo. Besok aja, karena hari ini kan, ini saya lagi di Lusukun ada pengajian. Nanti malam ada pengajiannya di Perlah, ya kan? Insya Allah Ta'ala selesai daripada pengajian nanti malam di Perlah, saya langsung pulang ke sini. Insya Allah besok, ba'da zuhur, boleh? Oh boleh, alhamdulillah. Jadi sekalian kita silaturahmi, sekalian orang jadi sekalian orang ini bisa melihatlah adik-adik kita yang yatim piatu fakir miskin, kan?
Iya. Karena kemarin-kemarin kan ada juga anak tekengan itu ya, ini ketemu sama Pak Jokowi walaupun belum ketemu, ya udah tengok-tengok dulu. Ya. Ya. Nah, jadi kalau kalau seandainya besok, insya Allah, ba'da duhur, kalau kalau seandainya kita makan siang di pesantren juga boleh, salah kadarnya. Jadi gini, kalau nanti abang udah mau berangkat, udah sampai kemana, abang kabarin. Kalaupun kalau, kalau ini masih di Lusukun, masih ada dapat pengajian. Nanti malam saya langsung, ini hasil selesai ini langsung diperlak. Dari Perlak nanti mungkin jam 9 atau setengah 10 selesai pengajian langsung pulang ke sini. Nah, jadi gimana kabar selanjutnya? Abang WA aja ya. Nah. Ya. Jadi kan ini saya akan masih di luar. Nah, ini selesai pengajian nih, nanti sebentar lagi saya telepon dulu pesantren. Nah, kita tanya sama dewan guru. Terus karena kalau saya ada di tempat mungkin langsung bisa kita buat apa ya kan. Nah, tapi kan ya besok-besok lah ya. Oke. Ya sama-sama. Salam. Raya Bu. Bukan aku, baru nama. Jadi yang Eko bubur itu Eko cepat baik Raya udah dengung. Kanyo mandum dalam dunianyo, siapapun gedanyo, hana ureng yang kepingin hidup sengsara. Hana manusia yang na dalam dunianyo, udip gedanyo hana aman, siapapun dia. Tetapi aman ngan hana aman nyen kan bak benda, kan bak harta, tetapi aman tenang bahagianya dalam hati. Ada berangkaban na getanyu menyati tanyu hana aman nyen tetap yang tanyu rasakan siang dan malam walaupun punya semuanya, tetapi getanyu tetap menderita. Maka ji andai kata tanya pegah hatanya mungkin hantik wate mengulah minin bele te pegah 15 minit maghrib untuk dawah kan kalau menang ketimbulan tak sambung lo menter malam tapi yuk tengah bunga anak gamu tidak sebab berbicara hati itu berbicara sesuatu yang sangat-sangat susah dan li urang pegah susah, li urang dengar pi kadang-kadang tamah masalah. Tambah mengikap pegah-pegah masalah perasaannya, ya ada orang pegah li. Gebasa waknya pegah. Sakit paling berat kan sakit ule, kan sakit jantung, kan sakit dohut, kan sakit badan. Tapi yang kathering urengkel, sakitnya tu di sini. Nya yang sakit tetap. Nya nauban, mereka sakitnya tu di sini, nya yang deh baygon. Mon tuha. Kruang yang raya.
inan diubat. Pekan ik sampai lagi yan. Nyan karena kan salah go. Pribadilah tanyo yang salah. Allah Ta'ala nepega. Man a'rada an dikri fa inna lahu ma'isyatan tangka. Siapapun manusia yang lari daripada aturanku, maka hidupmu aku balaskan dengan bermacam-macam kesusahan. Ana salah go. Jadi kan anak tukang putus sah tanya, kan lakau tukang putus sah tanya, kan perumah tukang putus sah lakau. Lebih-lebih orang lain yang hana murusan yang kedaya. Yang murusan tau ti sampai tanya susah, drod. Man a'rata an dikri. Kamu lari dari Allah. Siapa yang tak mau menerima apa yang telah aku perintah, siapa yang tak mau meninggalkan apa yang aku larang, kalian melawanku di dunia, aku balas kalian di dunia. Nya kena waknyo karma, pika. Kan karma ya. Sebahagian didatangkan di dunia, sebahagian lagi disempurnakan nanti pada hari kiamat. Makin jauh dan pelikut agama Allah, makin susah hidupnya. Tiada yang bawa udang pembuat dosa, hai pun ada yang bawa gobat, terus ada juga ada yang. Sebab musuh tanya kan gob. Nabi ni pegah. Asyaddu aduwakum nafsukum. Musuh terbesar dalam hidupmu adalah nafsumu. Musuh tanya paling raya. Musuh tanya paling berat. Dan susah tak bakta lawan. Kanlah orang yang bersifat ji. Lagi yang ditanya. Tetapi musuh yang paling butuh yang hakikat musuh adalah nafsu. Ibadah orang yang aku pakai tanya dengan orang lain. Menyenapsu tanya bro, tak pakai. Tapi menyenapsu tanya God, etna ukuran God. En awai-awai God. Tanya kan biasa tak dengar-dengar. Haina tak dengar. Ati urung meninggal yang kesering tak dengar. Menyenap urung meninggal pulang, lebih-lebihnya saha urung meninggal. Mereka tak tim jahat abang kubu, kajiknya kena sehat. Pat-pat yang na urung meninggal, tak bedah, tak jam tu. Leguraya yang tukang talikin jenazah, ikatnya pun ke nanti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah, fadukuli fi ibadi wadukuli jannati. Boba ile jiwa mutmainnah nyen tu po jiwa. Jiwa urang yang kena God, kan God ta. Tanya ada bega. Pajai le truk jiwa lum bak mutmainnah. Truk insyaallah. Boba ile jiwa yang mutmainnah, nafsu yang mutmainnah nyen supo nafsu. Nafsu para nabi-nabi, nafsu para wali-wali, nafsu para ambiya-ambiya. God. Nafsu mutmainnah adalah awal nafsu yang neakui li Allah ada dalam kebaikan. Jadi menyegetanya golem truk bak nafsu mutmainnah yang tapi-tapi masalah. Ampahnya, hampah ji, hantimangnya, hantimang ji. Nafsu lawamah dengan nafsu amarah. Kena tak dengar-dengar ya. Nyaman dua boh nafsunya, sehana tubir kan uraka. Yang na harapan tamung syurga nafsu mutmainnah. Nyen tingkat kelahi. Tingkat kelahi adalah awal daripada kebaikan. Le para aulia-aulia Allah, le para orang yang saleh-saleh, mereka berusaha sekuat tenaga butruk nafsu ile bak mutmain. Olehnya gejaga dro gedre. Gejaga ngon, gejaga persahabatan, gejaga keluarga, gejaga makanan. Akhirnya baru truk bak nafsu-nafsu diatisnya. Nyo le getanyo uronyo, nyo yang kata bet-bet le getanyo taya ee bet. Nama hi kagak kai. Kau mana mau menyatakan di golom God, wo kitab tak bet. Ngat tak ganto kitab, hai mana ganto ubat, ataupun ganto resep lah. Dikarenakan, drone yang dengar nyen li urang yang sembut nyen kan yang gebebet nyen kan kaji ke mandung pingnya
Paling kurang kaji ke pegah, dia minta pegah tanda tahu. Pelik orang yang pegahnya, tidak nyendro ke katruk kena. Menyekana hak kana beri watai oleh Allah Ta'ala untuk pegah dan kaji terpegah walaupun yang ku bebut butuh dengan salah tanya hana tato tapi tak pegah tak dengar tak pegah tak dengar lagi yang tulis dalam kitab tak baca hadis dan ukuran mufhum tanya paling tidak kita sudah diizinkan mendengar berarti menyangka ke izin dengar akan diizinkan untuk selanjutnya oleh Allah Ta'ala untuk pembuat jadi nak ikhlas baca-baca yang wahta baik ilai atau pegah roh tanya langkawan urung pubut mendengar hanjir nyan yang wahta kita ada tapi tak dianggap ini enggak cukup sakit kan tanya mana lang kampung tapi kanduri nujuh kanduri mengkawin putera anak ni hamai pegah apa dengan awak tu punya urung kerja nak awak kampah kan anak pegah-pegah hati anak payah main terkah ya saya kena kena acara lang kampungnya kan kagum kawin-kawin baik kei pegah baganya. Itanyo na dalam kampung dan mentang udep dianggap le urang tanyo hana hana sapa na dalam kampung. Meiboh yum dah. Sakit dah. Sakit. Menansit itanyo dengan Allah. Lebih sakit lo. Allah Taala ne pegah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Lumpuna jin dengan manusia. Semoga awaknya mandua itim ibadah. Wa'budullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Niat ada yang kepegah oleh Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tanyo hamba Allah. Allah Ta'ala nak keperintah semayang, bagi tanyo keperintah puasa, keperintah berang-berang kapa yang ka, yang kata buat-buat lagi tanyo. Getanyonyo makhluk Allah mantang udep Allah Ta'ala nak beri perintah itanyo tatupu sembahyang yang wajib tapi han gepuruh tanyo oleh Allah Ta'ala ke urung sembahyang yang sakit han peh tatanyo ba Allah ya Allah putra salah lu ya Allah pakan han na puruh lu langkawan urung ibadat sebutoi ji ya Allah na pelahir lu dunia hon na me lu nyo ya Allah tentu saja jawabannya kalau kita tidak termasuk dalam orang yang berbuat ibadat, otomatis. Getanyona dalam pihak orang yang berbuat maksiat. Yang sakit tak uronyo, lebuat maksiat, urang hangga kui nyan maksiat. Contoh, pabe humungan gip. Nyan li urang temen gip. Dan itanyoma, tak kira hanapupa daripada anak min ijak kena ijak gede, mentajuk terapi. Lalai dengan permainan-permainan yang geroi. Habis paket, buh paket itu yang penting benar rumah. Yang penting benar je saja. Hai mak mutuah, benar tepa ledrawan. Taubat paling hek uronyo adalah taubat yang lalai dengan binatangnya. Lebih mangat takut taubat awak je minuman daripada tayak taubat awak yang berhubungan main game. Bagus. Awak main game, awak mat HP, yang urang malam hanai semikile ke mati, iji yang natingan itu kelale, nyan dianggap ken maksiat. Hai kira aja hanai poh go. Ikira aja hanai cuat agop. Ikira aja hanai diilanya agop. Lale ke droi. Poh hanai tabut Quran ne. Wal asri innal insana lafi khusri. Dari jamun ke jamun, manusia yang tinggal dalam dunia, tit calon atau neraka ke bahala Allah. Adakah roh keluarga tanyo inan han roh tanyo buhan? Oh andai kata tanyo ka salah, mandum tanyo na salah. Raya mesti salah tu, ubina raya. Na dosa tanyo ubi dunia nyo, na juta kut. Tatim taubat, tim. Eh kepu taubat li Allah, taubat. Tiba lagi iblis. Iblis, ipegah tim taubat. Watiak kagupegot syarat taubat li Allah, kaya tret. Nan dengar iblis nak taubat? Nan dengar kah cerita? Kau mihana aku pegah, mihana tak pegah pula. Mihana tak pegah. Tapi wadah lu nak terima. Poh buat kurang 15 kalau lagi ini. Wabuh terus buat. Ya ino tu biar ino. Berangkat wajah dimu. Lihatlah nak acara serah rumah BMU.
walaupun dalam keadaan mendadak, dalam keadaan kibar mengkarat-karat, tetapi hana mungkin li hana tajuk menunggi karena rumah yang kata pegatnya ke 86, rumahnya belum boleh 62. Katuha rumah-rumah rapih dah cia tiga hana merempok ya juk. Tiap urunyan ke hana tiap kamu ke hana tiap urunyan. Adanya nah halangan-halangan. Makanya tajuk kesempatan tengah dah lewat. Karena antara malam leh maghrib nabut di aluniri bak semajid aluniri. Jadinya karena permintaan gedayang legure gedayo lingku sudir genyen pengurus BMU ini di Aceh Utara salah sidro pengurus BMU wadene ja uji ni yang berosa dia pajan na wadde ya tiat ketaja ulu tukun putra pekat na mak-mak tanyo kakak-kakak tanyo urangnya ingin kan ingin bergabung ingin tahu genek kimufum BMU nya dan WPU nya juga. Lung pegai lung tang nawat na lung lewat ke kedih uro Jumaat. Yang rencana lung berangkat bunuh bengah tapi karena beklam bet dari birun oleh yang bunuh bengah je abah udung meninggal kakak dapat tiga aja. Hai lung pegai lung karena BMU nya pengajian BMU organisasi yang mengajak orang yang masih punya hati untuk saling berbagi antara sesama. BMU-nya nalang Quran Nabi ya, do pada muaya berle. Tapi benar lagi kan, ya ayuhal BMU, nak berdulim. Benar itu ya, wadron baru nampati nalang Quran berdulim. Ya ayuhal WPU, yang jahit apa yang ada mahayat. Olehnya, nah dalam hadis Rasulullah itu menyatanya rencana tanya taubat mudah. Putra salah tanya, nyan adanya beklik kekira salah li Allah Ta'ala. Laki ma'ah, pat salah ina laki ma'ah. Iblis tubir dan syurga gara-gara hanya sujud ke Nabi Adam. Singkat cerita, sampai teruk dengan Nabi, masa Nabi Musa, iblis matai perih-perih pintu taubat. Nah rencana itu taubat le iblis. Manusia le ketinggai semayang hana rencana kata soga ngai iblis. Ga iblis paya ya de ga iblis itu baga. Baga juga ji pucu ngambil pengundang dan yang. Bem kata keun ju. Yang gak thi. Iblis antak ngan uranyo ji diakui Tuhan yang butoi. Sampai dengan hari ini dia mengakui Allah Ta'ala itulah yang menciptakan dia. Sehingga lang Quran kan gedulih. Gepegah pengakuan iblis. Sehingga teruk uro kiamat watekana lan roka iblis baru ipegah. Ini bari umingka. Mati beda ruang rame-rame. Biak demo iblis. Kasama-sama nalan roka. Ita yang li iblis. Hai bu putra ili awak kah kaya pasalah lu. Hai gara-gara kak pengen ikah yang kanan lan roka teman du. Lu kena kau tengok nyawa. Inni akhafu li rabbil alamin kan iblis. Aku sangat takut kepada Allah. Mami ya kekalahan Allah aku buka pengen lo. Ha aku fikir lu lah nuraka nyo tiro. Dah nak kan aku pak tha tha kah nak ame thaka rumah tu. Tau yang kaya ame thaka li ibli. Ha iya jo boh apa li pubuk dah syar ni. Ana ibli mantang rencana itu badi. Wate truk Nabi Musa. Nabi Musa gelagedin ba umat gayak munajah ba bukit Tursina tingkat cerita ada pega merempoklah ngai iblis ba pinih jalan ini yang Nabi Musa tengah lewat itu tutup le iblis Nabi Musa hana gede puanya iblis iblis itu puan Nabi Musa tayang le iblis hau kena ja hai Musa hau kena ja karena na urun tegur gedang dan Nabi Musa ke kala nuli ke kala samping manggang yang naur yang tirau ihi manusia ipurupa doi lagi ure kunun ja kenan ngapa. Dia tak pegah apa abu. Hati lung kabu aku. Hau kena jaya le. Kuna merempuk dengan Allah Ta'ala. Epah dat. Niakah kau merempuk dengan Allah Ta'ala? Pah. Putra yang pah? No. Wati entri kah kau pegah apa dengan Allah? Katulung tanya masalah lung dia. Putra temai kah masalah yang karaya dat sampai peh tanya langsung ba Allah. Anak kata, oh ikah. Tukah ikah tanya. Ini Nabi Musa anak kata sawalam sawanya.
Putra teman ku tanya, kaci tayang sahabat Allah Ta'ala, long punya ku taubat, Eh ke tuang taubat long oleh Allah. Hai kata taubat aja pekah ke tuang oleh Allah. Hai musahakan bakah ku tanya. Tugah kah katanya yang sehat? Kok kayak pegahnya Mbak Lu? Karena kaget kait tentang laganya baru kutanya oleh Nabi Musa. Tahu ilah kah? Sampai kayak dut-dut lu. Nak kata uri lu? Hana tahu kah? Lu nyu iblis yang tukang pengut Nabi Adam. Nak kata tahu? Oh. Nak pegah penuh kau. Baru ketiup Nabi Musa. Manpu kutanya? Kacita yang Mbak Allah Ta'ala lu kutobat. Rencana aku taubat. Nah, aku fikir ilmu duduk dalam neraka. Ya. Dah anak aku terhojak ilmu yang bungi Allah Ta'ala. Anak senang aku kahit wik-wik dalam dunia. Putra yang hawa aku naino. Tapi ilmu anak bahagia. Kacita yang ilmu aku taubat. Ia aku taubat. Katanya ilmu yang betul. Jut. Get. Nyo anak aku jatah tahu ilmu aku pray. Nah, nanti dukuro I pray Nabi Musa Ali Iblis. Put peluh huro, put peluh malam. Nyan ba'idang, nyan haimina. Nyan ban berharap untuk menerima begetrimang taubat li Allah. Nyai tayo bet salah-salah dengar, bet la len dengar cerita. Nyo yang tanda ku banding drawa gedanya. Itanyo padung ura wata tim taubat, padung jem ek taduk lantika musalla untuk takhen astagfirullah. Iblis put peluh ura, put peluh malam, idu ipreh jawaban getok getrimang taubat ku. Tuhan. Yakini kedih taubat. Gawa Nabi Musa, dan Nabi Musa kali kepegah bang Allah. Wa kalam Allahu Musa taklima dalam Quran. Kekele Nabi Musa teka kena lagi di. Ya Allah. Nah pertanyaan tak boleh ya Allah. Putra pertanyaan. Jadi lu mati lu jak kena orangnya. Nah merempak lu dengan iblis. Apa berah? Iyo tayang li iblis. Jih ini taubat. Menyai taubat ini terima taubat jih ya Allah. Dijawab oleh Allah Ta'ala. Musa katanya yang popular itu. Hana katuri kah iblisnya. Nya ke Allah Ta'ala hana katuri. Tapi kali katuri roi. Poloh Nabi Musa. Putra itanya. Itanya ik nepu taubat jih. Minya tekedi taubat. Ik nepterimang taubat jih. Musa. Kah hana katuri yang teh iblis. Nyan ke nyan iblis. Bek kayak perumun jih. Kah kauruh buat roh ke. Ya Allah tapi jih prehlum. Lungnya Rasul drone. Tentu saja semua pertanyaan dari makhluk drone yang nalang dunia lung payah lung jawab. Neberi jawaban ke lung ya Allah. Kajit, yang menangkap apa kajit. Lung terimang taubat jih, tapi nak syarat. Putra syarat ya Allah, menyajih ini taubat, yuajak bak kubu Nabi Adam, yusujud bak kubu Nabi Adam, selesai. Minta yang syarat lain ya Allah, kayu aja, kayu lewat, bak kubu Nabi Adam, truk kena bak kubu, hanapai sujud, idang siat, kamu ada. Menyaitkan yang kanyan, ya Allah, iwa lewat mentek. Menyaitkan yang kanyan, ya Allah, kasibnya Musa, kaya awal kah. Bedah Nabi Musa kawal. Pun merempak tengah kawalnya, yang kengah iblis. Kibahan Musa, kabeh kalau kutanya, "Pu ke pegah li Allah?" Hai ke pegah, ge terimang taubat. Ang ke banjara. Ke pegah li Allah Ta'ala ge ja ba kubu Nabi Adam ge sujud. Ge ja ba kubu Nabi Adam ge sujud ike kubu Nabi Adam. Nyen enan ka pebuat ka ge terimang taubat. Yang ke nyen tha. Ge ja li Allah Ta'ala rat kubu Nabi Adam. Rukunan ge yodeng ge yongi ngata kubu thiat hana payah sujud. Yang lain lo Musa. Giyo lewat mentem. Hai Musa ku pegah bakah. Golong bangai ku ilu. Tengah udep lang syurga hana ku sujud. Man uronyo walong ku atemah batya jerat ji. Pakai pedua pikiran deka. Kai dehut Nabi Musa. Nyan iblis. Tapi menyekan nyan syarat ha. Kai tim li iblis. Maka le katanya menyebut tanah taubat Allah Ta'ala ne pegah faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha innallaha laghafurur rahim. Siapapun kalian yang telah berbuat salah, yang telah berbuat dosa besar, tapi kalian ingin bertaubat, tubuh atau bertaubatlah. Wa aslaha, setelah kamu bertaubat jangan lagi engkau ulangi yang namanya kejahatan.
Innallaha la ghafurur rahim. Allah Ta'ala gepampun dosa kita. Gepumaah tanya oleh Allah. Maka cara terbaik untuk tanya tanya ibadat ngenjak bet. Nyai tanya kan kata ya ibet. Nanto yum tanya bak mata iblis. Menyebab Allah Ta'ala kapasti bak Nabi kata ntai. Tapi iblis hana dianggap musuh dalam dunianya kecuali cuma satu golongan. Yang lain mengata baik kira oleh iblis. Mudah. Yang paling susah di iblis dihadapi udang jabut. Yang itu kata pegat buat, kata pegat kelompok. Karame-rame tak berdah tayar buat. Nan tepu resiko. Yang tanya kata buat bendera perang untuk tak pekat perang dengan iblis. So menang, tak usingnya. Nyai dron kan ia buat. Berarti dron kan necok senjata, kan necok lumbing, necok panah, necok bendera. Kan kun ada hana musuh. Tapi iblis pegak. Tanya tak berdah kata ia buat. Kah kalawan lu? Karena getulis dalam kitab Talbisul Iblis, cara iblis menghancurkan anak Adam, cara yang paling raya yang dipuput oleh iblis. Tapi hana tetai. Kiban cara iblis pengen urut. Sampai truk dalam neraka pengen. Cara iblis adalah menjauhkan anak Adam daripada ilmu agama. Dilah daya oleh iblis, ubat roh daya berat. Kiban cara? Le cara. Nanu jauh di kampung. Sekolah je, ubat jadi habis ni. Nah, urung putera anak mengaitan bermau. Orang yang putera anak, kau tengah kaputan dia jauh ni. Oleh yang buat aku alam, kaputan aku muntah. Oleh yang kau meninggai mawat. Oleh yang kau sakit kuimu. Ikanya yang kau sakit matuan. Ukanya yang lem, kau mati bitan. Ukanya yang lem, kau sakit anemia. Oleh yang pulih ji, kau sakit anemia pada ku awal. Kok jai masalah? Tertupu tiga, kau mati rot. Hana merempuh jabat. Haik tak kau itu yang masalahnya. Yang termasuk cara iblis. Ipulale menu, ipulale mendih. Yang baik itu yang roh bayar ber. Karena al-ilmu nurullah. Mereka kata yang ber, tanya karena dalam cahaya. Mereka dalam cahaya, yang kena pengulai. Yang meraba-raba dili. Mereka hantar tung ilmiah. Maka iblis ditawarkan dunia bagi tanya. Tibanhi dunia, ad-dunia zulmun. Dunia itu penuh dengan kegelapan. Artinya dipenuhi le dosa dau. Dosa. Nyo kata yang ber, betul. Baik saja dan pakat orang lain. Hansip duk nongon mah. Mereka duk nongon yang hansip. Baik tak pegawai tanya. Allah maya buat sidra aku kujak. Tanya saja. Eh selamat dengan sidra itu. Han maya aneh hana ibut. Keluarga hana ibut. Relah tersif. Lebih-lebih tanya urina. Urina yang harus lebih berat yakin ya buat. Lebih trip ya buat dengan uragam. Pakat. Almar'atu madrasatul ula lil aulad. Kaum perempuan adalah guru pertama bagi anak-anak. Yang mengajari anak ilmu adalah ma. Nang kajit menyema hana ilmu agama rame anak mit rut dalam relek. Walaupun tanya kalian tiabut gelam tente iktarah kanan apalagi hana tiabut. Yang pernah mana goyang TikTok lewanya tau. Ma apa abu? Ma, ya abu apa yang gerempak menari pungo? Aku matlam dengan tiap bambungah, aku matlam. Ngan buh paket antara malam yang tiktok. Yang tukang pulumah moden baji apa anak tau? Ma. Puwa ke anak agam ataupun anak dah? Anak darah. Artinya tanya hana sadar. Secara tidak kita sadari, kita telah mengarahkan mereka untuk berbuat salah di hadapan Allah. Lebih-lebih masalah ke masalah wit-witnya. Maka menyenangkan masalah BMU dan WPU. Putra ialah BMU-nya. BMU, dasar BMU yang pegut. Artinya yang rumuskan BMU-nya ayah tahu. Ayah tanya, ayah di sini. Pajan lahir BMU-nya pun. Ujung 2017. Pertengahan 2017. 2018
karena pergerakan baju-baju. Kepua oleh organisasi BMU-nya wate pun-pun. Tak pegah ju sejarah legena, baik tak thom-thom. Baik mana, baik mendih, itu takut-takut. Habiah Nabi kepegah ke pengen, tengok, dalam pengen. Jadi wate 2017, 2018, ayah di Jinim mencalonkan menjadi, mencalon diri Bupati Birun. Jadi tim, tim sukses karena mandum calon-calonnya na jurkam. Artinya urang pesapat urang, urang arahkan urang, urang sampaikan program kepada masyarakat. Nyo urang nyo kebuhnan BMU, Barisan Muda Uman. Dan na yang kelompok urina Wanita Peduli Uman. Abih masa kompanya, nepegah le ayah BMU kabeh. Ubina tim yang kalah terbentuk untuk tim sukses kemenangan maka kaberakhir. Di luar dugaan, di luar dugaan drone ayah dan di luar prediksi daripada urang-urang yang na sajana ayah. Hai urang BMU nya sajana ayah sih tapi urang tim. Termasuk yang sajana ayah watenya rame-rame gure-gure sebahagian yang na di sini terkejut. Wate malam gena bubarkan BMU karena kabih masa kampanye kali pemilihan dan ka selesai. Na pegah le ayah wate na hoiti menduk. Alhamdulillah terima genasih dia tiap bantuan yang kali drone lakukan. Walaupun ketanyo tidak mencapai dengan kemenangan yang dibicarakan, yang diharapkan oleh orang-orang yang telah mencalonkan diri, tapi pribadi lun na pegah le ayah tanyo berada pada pihak yang menang. Ayah kan aje ku peti biru, tapi kamu mentang menang. Pua menang, masih di bepeng hana abis, naik kamu pesapat urung 60 ribero. Hana di 60 ribero, jadi dah. Hana tajuk peng 5 ribero rupiah, urung gejak kerog. Ngen pak kompanya purna janjinya janjiji hana. Pobot urung. Ayah yang sambut, masyarakat yang dengar. Kun urang BMU. Ayah, baik nembubarkan le kamu. Kamu BMU, bah lagi BMU nya. Masalah hana menang, hana masalah. Masalah tanyo talo dalam pemilihan hana apa-apa. Tapi ayah, menye BMU nya nembubarkan. Kamu nya jat kurung pengolong. Jadi bagi bahan kebala ayah, BMU ayah, baik neboh kamu nya. Nan nyo yang kalih nebuh nan di drone, nan nyo tak ubah, bet tak berle. Hai hana kegiatan le, hana kompanya le, hana pupu ayah. Menyatanya mantang na dalam kesatuan, insya Allah, kamu BMU neberi wate ayah, kamu ya ikut di bulan tiga. Rupanya, yang nepegah-pegah le ayah dalam masa-masa kompanya, ikka pak ulai ke ura. Nyankan urung pasantren, urung sidro-dro sepah. Ka kebertahan ter BMU nyo lu pegah sejarah BMU sebab yang ge pegah le tunggu sedir balum putra le tak pegah mam BMU neci pegah bia BMU nyampu wa be kira mau ple urung nyo BMU nyen kan mau dasar medih ka 2018 menteng berjalan naik tu bia rumah saboh dua boh lebo nyana salah lung lebo. Yang saboh di Pandrah, rumah kedua, Pak Rang kerja? Mentang Guli? Kedai dua? Kota Juang. Rumah kelahir, Mentang Guli. Di Putranan? Tumpuk Barat. And rumah kelahir. Duduk na rumah kepegat. Na rumah kelimang. Trip-trip lah rumah. Buat belian kamu pesapat peng, perlepeng, 10 juta, 28 juta. Masapat peng leh belian rin. Baru na rumah. Rumah ala kadar semi permanen menang. Rumah ketujuh. Mihana salah lu. Rumah merdu, rumah ni Jamilah je. Lumbui berdu lah. Mui nam. Mui nam. Lumbui nam. Nyan. Baru karuh lu. Mana wai doa nabiya hana lang BMU. Lu anggota BMU.
Artinya menyetekadi merempak dengan urangnya naga pegak rumah menyenang mudah rezeki ubi yang nak lunjuk bau urangnya. Yang pada lu betul fala ke gudai lu betul fala ke ayah lu yang kagua bawa Allah. Bena beri fala oleh Allah Ta'ala. Dub-dub yang Nabi kepada muslimin dan muslimat. Enan tu. Nyan wadah nyan BMU mentang ibirin. Pengurus ni ibirin takai. Oh wadah duduk nak pegah lah ya. Bak rumah ketujuh. Kena pegat rumah ketujuh. Kena urangnya nyo BMU hanjut menu-menu laju-laju. Jadi BMU nyo lokal. Karena takalan karena menghina urang, karena pergerakan, karena urang temanya. Gepuduk lah lu. Gepercaya lu jut ke ketua BMU Aceh. Anggota narame ya biya. Ana. Padum dro urang BMU di pusat, limang dro karuhaya. Ngedon dengan ilan itu punya pakat, tak apa saja. Sebab anak susah adhat. Syarat tambang BMU, urang Islam, urang iman. Syarat keselanjutnya, baik kriat. Punya kriatnya anak pun tak apa. Dan ini anak gaji, anak tepuh, anak kardu. Limang dro urang dalam BMU, ayah sebagai pendiri, long selaku ketua. Anggota long pada mendraw. Lerau. Nyan seluruh Aceh. Limang draw urang lang BMU. Urang pusat. Maunya DPW dengan DPD. Nah pengurus. Tapi yang rame-rame. Lerau. Berdraw. Emang draw. Urang yang deng-deng punan ni. Ke urang jauh-jauh pertanyaan urang. Maunya ide di pusat. Ayah. Selaku pemberi instruksi. Long. Selaku yang mengarahkan untuk eksekusi. Ayah presiden, long kepala dinas. Long menteri. Ayah dinas, ilong DPR. Yang kemenan buat. Pun lapor ba ayah, gepegah le ayah, menyakal lagenya nak buka jiga. Cipegah bawanya. Anggota long tidro, Tunku Zainuddin, yang anggota pusat, sekjen. Na bendahara Long Sidro. Ganyan ka urang pesantren. Olehnya na urang di lapangan, ketua di lapangan, yang tukang pegat gambar, yang tukang tanggungjawab dalam bangunan. Ganyan juga kan urang pesantren. Dua dro urangnya adalah sarjana. Urang jak sekolah. Yang Sidro eshud, yang Sidro sarjana teknik. Terangkan Tengku Jack, ingatnya urang pesantren, urang pesantren punya. Hai nanti ngai gelang daya. Walaupun hana gepedang balik, tetapi yang jelas beliau adalah aktivis sosial. Papa yang na kegiatan-kegiatan sosial, awal-awal jamun, dia ikut menduk. Long urang pesantren, menyayah di kahanan tak pegah. Long urang daya. Dalam BMU, urang daya dua draw. Orang yang kan dalam pesantren dua draw. Artinya kan orang mendagang. Yang orang tak pegah benar. Orang wewe tidak. Mang draw. So tukang wewe. Tengku Zainuddin. Yang tanah pegah hai mak mentua. Limang draw orang yang berjalan. Yang nak pakai pikiran. Kan kenal mandung pakai pikiran. Hati-hati perlihat pakai. Limang draw orang sabah kun. Kali rumah 86 bo. Karena perlu orang ramai dah. Yang perlu orang juk peng bela. Orang yang tim juk peng nyo yang perlu bela. Yang tanak mufom yang tanak pegah. Yang penting ile tanya bukompa. Saling percaya antar sesama. Jangan ada rasa curiga. Sebab dalam BMU nyo kan orang kaya. Orang kasihan anak yatim tu. Pengurus-pengurus BMU nyo orang kasihan-kasihan. Ilon pribadi kejugakan orang kaya. Meninggal ayah lu nerimanya lu. Adik-adik lu nyetip. Menantin lah orang-orang lain. Kan orang berada. Tetapi dalam agama getanya. Geyu saling peduli lagi yang kata buat-buatnya. God orang kan bakla getama yang sunan. Kan inan hi God. Menyaga pegah le Zainal Abidin. Tanda orang yang sudah baik Islamnya. Adalah
kita lihat seberapa jauh dia peduli kepada saudara-saudara saudaranya. Na urang geak semayang jamaah malimbang boh wate subuh golom yadan katruk ganya au semujid ati truk cai lagi ke ka pura-pura tengut naga akai ke? Ha? Eh bereh mana? Hanan tahu ke? Ko tak kenang ron. Ha. Sebab lang semayang takun inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ala. Putra yang nabak lung, ya Allah kena tanung atadron. Di saat roh uriang ya huwa jelek. Lang Quran kepega. Wa amfiku ala marazaknakum min qabli ayatia ahadakum maun. Hai manusia yang beriman, segala mati kata. Pua yang lung beri ke kata, ciwa becut impak. Be yang mati-mati baru ya pega. Laula akhartani ila jalin kari fasadaka wa kumina salihin. Uriang wateka mati baru kukun. Ya Allah, tekedi lung hana mati kuile. Fa'asadaka kumutrekah tadi Allah. Nyan mandum doa urang ka mati lagi nya. Nya 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 putra yang kanan. Tang hilang lampu jerak. Alhamdulillah naga dengar hiju. Nyan kenan cupo mandum pe tai. Berangkaban jet reman katanya, berangkaban jet gagah katanya, nyainan tempat. Apa yang telah engkau sediakan di alam sana? Tegedi me mati tanya soi tukang jenguk-jenguk katanya. Anak tak golam dente, keluarga tak nyawa golam dente, nah anak tak drogero tu orang. So anak yang temingat ke dia, anak yang nak tak ingat agama ke dia orang yang ke dia yang nak tinggal ke dia. Maknya anaknya yang anak tahu agama, bener den-den dalam alam barda, tetap jinya anak masalah. Lagi ke dia yang jadi yang tinggal ke mana. Kanduri segala arwah dia yang tidur tiga. Bawa mana tak boleh tujuh hubung. Ima gedayo entah padung boh limping ke pabih man mat boh mano ke gedayo. Umpung-umpung mano angah gara-gara ke belo tutu nayo. Tapi dia nak tinggal kan. Kagak menang je mendah. Nyan geken hana sosial, hana berbakti. Maka dalam BMU, tugas BMU mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Man pegak-pegak rumah tok BMU nya biar. Kan. Papa yang getim leureum. Menyana tanya yang balo, putra tugas BMU, putra yang ada pembuat, ada nama buat God yang iwa dalam agama. Menyana balo nanti, lo lengkap lo pembuat, UBE lo pembuat, kalau lengkap tak. Tapi nahi lo pelengkap UBE. Ilo yang kepegah oleh orang abiana, orang sakit, ipat. Ilmu sakit, hanam peng, lingang keblobat, dan nyo, baik ilai kena keblobat, orang jaga mubu, hanangan li keblobat. Kadek di ilmu sakit. Nyan lo pegah bahawa orangnya, nati mesti tidak dua. Hai, natruk laporan yang empat ke irmu sakit pulan bak kama pulin na urang sakit nan gedungku pulan na urang jaga dua draw be ile gena blow bat bu urang jaga hanangan bloli ci pakat ngon teh mudua leh draw ci mari pepeng dup yang namuda kan ketab blow bat be tab be sampai mentamah urang sakit gara-gara ade long you na yang geja na yang kepegah tengok na yang kepalusa na urang pegah balong teh masalah ni dip. Long ja. Lo yang ni. Oh menya kebi, long jok long puo dah ya. Menya gagam, long puo buat ube jir lo. Long beri ube muda, ube e long bi. Hai long bi kedo long pakat ur lain. Ke ngiang kala anak yatimnya. Artinya dalam BMU nyo, kita ingin menghidupkan kembali yang sudah lama hilang, yang dinamakan dengan sosial. Kalau sosial ini hilang, maka separuh Islam akan menghilang. Menyebek, menyetekati hana udep sosial. Bek ni pesakit hati draw dan rek. Watai nasyarah draw ni teman Kristen. Ini aku pegah lagi menokan. Kuak pegah aku pernah-pernah. Tapi aku tanggung jawab. Dan nyo yang tengah tak pebut, tengah tak pesalaman. Bahkan dalam belir nyo nak urang telefon lo. Urinang kanyan. Hana lo pegah sopat kampung. Tapi kanyan nak gino ya cik. Getanya bak lo. Watai lonjak bak urang meninggal. Watai lonjak bak walid. Bakungan meninggal. Idih lung tengah bakungan ke telepon. Abia. Nyo draw ni nyo abia. Hai ke telepon lung ber. Nyo nyo abia. Nyo. Najibi pendapat ke lung puku tambang Kristen lung pu bekli. Rah perhe tapi baca rob. Tekepak pucat lo. Nyang pertanyaan ju. Astagfirullahaladzim pun apa gak kah? Nyo nyo nak kutupat sama yang li. Kibai ni kelit rawan. Nyo nak kutupat sama Kristen kutupat sama orang. Pungonyo warah nanti.
Bapa ilah kak, baik ilah tamang, baik ilah tamang laminit nyong. Nanti pegah cerita abis ukibat. Takkan sampai kejadian lagi. Ke cerita ada. Han alung pegah, ada yang kepegah lagi, han alung pegah padron, baik je ke fitnah. Watih agaknya terjebak jemut. Di daerah Sumatera, anak kena dua boh. Nyok kaciri dengan lekau, anak tajan. Watihnya agaknya kepepet dalam kehidupan. Dia menceri dengan lekau yang puh itilam puh anah dalam dayang. Duduk ke pegah muwala. Kainan. Duduk agaknya. Gacok oleh orang ramai-ramai ke putobat balik, ke pecahadat balik. Dia menjanji oleh orang, baik oleh ke peluang-peluang akan kebantu agaknya semampu orang ramai-ramai. Yang gelapur baklong, abia ke pegah baklong, gebi rumah walaupun tempat lu merlui. Tapi entah ngurunya, mesti on meriah nak keju. Kecewa lu. Mampu kecewa kayaknya. Mati kah kecewa gak? Tamang Kristen. Hai, baik ni menan, baik ni marit menan. Uronyo gop lagi nyan. Na'udzubillah min zalik kadang uke. Keluarga ada yang. Orang menyatakan di kada kasut sahudib. Nyan panik cara kita mikir. Hai, mari kita tanya. Mati mekara tahanat dahoja. Kan roh mencoba yang simpan pinjam kah? Nanti jawab. Nyan. Jut man tak cok pengen simpan pinjamnya. Ha, man pakan karung mencok. Mekarat ke? Tang doa ti be nai. Hai hana tak cok itu nyau. Nai cok lewat nyau. Ibi ke itu nyau. Lube, nai cok ji sejuta. Kami hai ke roh keluar tu. Itu nyau kan simpan pinjam. Tapi ada jihad cok. Jihad. Tayak cok juk KTP hana sebab punya bau urang sampai rumah hana pe hajuk KTP. Nah itu pat sampai ke menti itu. Alenya nalom urang orang kanan dengar-dengar nan min ide daya halub yang nan hitam tu. Yang murtad jamun Jakarta. Yang gepuo le urangnya dengan pengurusan rame-rame gembantu-bantu duduk cok ji puo kena waceh lo. Le gepu taubat gepu syahadat balik oleh yang dia intat budaya. Hai tim deng palain ila ke deng badai halu. Wate ge entanya hana lu ngide. Karena ilung na kegiatan uranyan BU, masalah BMU si. Tengah kamu ya pegang-pegang BMU di Himalaya. Nyo BMU nyo kan le aje. Kaman sabohan. Alhamdulillah iluan negara walaupun hana terempak bentuk golam merempak ngau uranyan, donasi UBB mampu, sedekah UBB mampu, wate geng yang kata buka, kata buka. Donasi ke pegawai rumah yang kagak kirim menurut pengdraw ke orangnya karena lah dua-dua draw tepat lun wolong dari Malaysia baru merempak lung hitam tu lung tanya Mbak Ji orang hati kalah merempak karena ti uro dua uro saja lung ji karena ti minggu daya merempak ngelung karena dua daya uro lung tanya hai kaji cerita abad lung kipan carai kah kata Mang Kristen tirai kli ibu kah wadanya lung maya lung mupisah ngan ma ngan yah lung umulung 17 bulan. Oh pani 17 bulan. 17 urau. 17 urau lung lahi udunya kepegah ini lung ma lung ngan yah lung mupisah. Jadi nyung pun rencana ada pasalah ma ngan yah njih. Ame ada pasalah bertipres lusa ta menceri dayung ngalako nak min. Ngalako ta hanje pasalah-pasalah gau. Hanjir tanya sakit hati itu ke gua. Berarti mana ni ahi beruak kaya nak tengoknya gua. Nya. Tapi tanya nak beri harimu. Bet tajam-tajam tak ada cok kesimpulan. Janganlah terlalu cepat menilai orang lah. Orang lain. Orang gasin hana gelake apa Allah ta'ala. Hana gepesan apa Allah. Ya Allah, long nepulahi dalam keadaan gasin. Hana aku. Hana orang dalam dunia nyo. Ia mohon-mohon apa Allah ta'ala. Lahir long dalam keadaan ya. Yatim. Tapi semuanya adalah pemberian Allah. Gaya maknai yang tanya baju-baju tapo. Mandung tamang dalam surga. Minta tim. Pejak lagi gaya oleh Allah. Orang kaya ke syukur ni'man. Orang gatian ke sabah. Orang yang kena ilmunya ke tawakal. Inti daripada hal macamnya. Nggak merempuk rida Allah dan lah. InsyaAllah dan lah bahagia. Berhati je. Ilung duduk terolong saja ni. Taman SD duduk. Mejadah hana lu rempuk cok. Karena ilung tiup. Hana kutung pegah. Bitirai kli pegah. Long yang merantau, long ik merantau go baju-baju tro Medan dari Medan tro Jakarta. Mau bulan-bulan di Jakarta de ai. Hana tau turi di dah hana itu tau hana pai mengadu. Ipajo
Ruti-ruti goboh pak pinih jalan tak fikir kalam TV tayang ke. Tapi ih yang drawi cerita. Ati gerah lu, long pilih peluk akua goboh, long yang na ia bacut long cok long jeep. Sakit ji. Pak pinih jalan teti, ico lah le Cina Kristen. Karena ih Cina nya na perataan ni nati. Maur lain pun hanati hanap perataan, hanap terpegah di kegob. Yang kejadian jika lagi ya. Dipegah. Icok li, icok li ji, ime rumah sakit. Woi rumah sakit, ipu rumah ji. Baru rasakan ji na pertolongan. Kagat pulihi, ibi modal. Li, Cina ya. Dedoi pekajak bergereja, ya. Wate truk urungnya ke pekatan mengislam pun ipegah. Sampai ngemati kuah nak kuoli dalam islamnya. Pakar nak menangkap pegahaba, hana syarama aku ikilah Islamnya. Yang na syara aku ini ulang dunia nyonyo ke Kristennya. Hana aku petih hilu Islamnya beri. Iya buat hana ini. Yang karena faktor kelaparan, karena faktor kemiski. Ah, Cina nonton, boh bek bantu-bantu. Cima iam-iam ju. Sabat tak kira itu karena rumah tu. Nya tutung rumah tu yang temalam, hotai, kaum lah sahti. Oh, hantu tong rumah lo anti api mbo cite tabah hang ketong tot li Allah be angku be be bang kata pikir tanya na dempu kajet na dempu maya kejadian lagi lama satu nami urangnya urang kasihan lang sekejap itu semuanya boleh terjadi, boleh terjadi. Jadi program dalam BMU menyelamatkan pribadi kalau kita mampu berusaha dengan rame-rame tapi selamat urang gathian. Tak selamat anak yatim, tak selamat orang yang perlegasi saya supaya mereka tidak dijemput oleh musuh-musuh dalam Islam. Oleh musuh Islam. Nanti orang kepegah dalam Quran ya Allah. Tengok kadut pada leh kepi tapi ke? Melempah beru akai kepi, ya bi, ya pekapi, ya pemurtad, cara tanya wadu. Kemenan tak ke? Allah Ta'ala kalau kepegah dalam Quran tanya tak berta-berta drot. Tak berjara. Innal ladina kafaru yunfiku amwalahum yusaddu an sabilillah. Kafe item bagi-bagi peng kepada orang kafir. Yang berat dipilih adalah orang Islam yang enggak, yang kafir, yang kafe. Adakah kafenya dibantu orang ijuk peng ijuk nyu ijuk ji? Pur rencana ini pegang Islam. Kan kepegah li Allah. Innal ladina kafaru yunfiku amwalahum. Para kaum kafir mereka rela melepaskan harta mereka walaupun sebahagian kecil. Imri peri pepeng si. Cok ijok pakai PJBU, ilake pakai PJBU, ijok bungong peng nyo BU, ijok bungong peng JBU. Diimpak tu. Ibantu nanggro-nanggro Islam yang kathir. Buat tujuan ji. Yusaddu ansabilillah. Dia ingin menghancurkan agama Allah. Bankai bantu kamu utang jasa. Wate kamu utang jasa. Ipu dua program ji. Han tak pedih. Tanya kali bantu. Bek tak pedih. Hancur. Yang menentang dengan kaedah. Nabi nekun ahsin ilan nas tastakbit kulubahum. Kalau kamu ingin mendapati hati seseorang, buatlah kebaikan kepada dia. Ahsin ilan nas, sering-seringlah berbuat baik kepada orang lain. Niscaya kamu akan mendapati hati dia. Kita yang ngabuan yang mian ilamnya, yang gara-gara nak blok-blok kacang jemun. Menanlah kira-kira, nak kirim pulsaan, lalungki. Menurut mata. Bak tak jauh kudeh punan ni bak tak deng-deng inan bak urwa pekan hantai peng kerja lebab 5,000 ke tamah kanya tinggal ingat tidak yuk kerja tak kanya ada kata mu bitan-bitan lewat yuk kemenan cid kita nyo nana darah tigop nana agami karena kita nyo kan lebih-lebih kurang kahi syara dedo tak pun pekrap-pekrap padahal anak tak haitim macam tak pegah beritim God akai nyan gara-gara na buat kebaji nyo uro nyo le kita nyo hai mak mutuah kan katruk wate kabrat hatulan yang baik terpegah hati ikamu sabi cik cik imun hana rame uruyang BBO uruyang pikiran dia cukup panik-panik tapi ikamu percaya di atas perintah yang terpegah le ayah Nabi jamun Nabi kira rame gata ke dakwah mana Nabi tidak sahabat buat rau Nabi Muhammad tidak ngan tahu ke musyawarah Nabi buat rau sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Putra. Nabi keterima khabar pak Jibril, Jibril kejuk pak Allah, Allah kejuk pak Jibril, Jibril kejuk pak Nabi. Nabi kepegah pak putra urungnya.
Kan Mekah gepaman le Nabi. Kan Mekah gepegat damai le Rasulullah. Tapi seluruh dunia padum drawa gemat dunianyo. Nabi ti drawa sahabat putra. Ana rame ka? Limang ka sagai. Tapi menerima arahan Allah, geterima perintah Allah aman gedayo. Maka dalam BMU-nya walaupun hana saban, tapi rumus lagi sama. Makin ramai makin god. Man sahabat lain hana getuang le Nabi. Sahabat lain adalah orang yang menerima perintah daripada para sahabatnya sirah ke gereja gerog. Maka maya urung drone netim. Nyo yang kan pegah remuh biapat, yang golom tak pegot, tak pegah yang golom tak pegot. Berarti yang golom tak pegot, kuta jani, gayo luwes, subulu salam, singkil. Nyan yang golom. Nyan golom na mujudu lipi. Pegot, karena golom na pengurus. Na pengurus pegah habang napi. Tapi karena golom merempak, yang itanya tak pertimbang amanah gop. Ena najuk terkah le urung drone mati. Kiban cara aman kamu ajuk terkah, hanya teka di kan ajuk. Nyo tengah tabuka donasi si. Yang ban tatuk rumah di langsa. Nyo kata buka donasi ke rumah Banda Aceh. Rumah ane yatim. Di Banda Aceh. Menyurung drone najuk bebe yang nak mudah. Dup yang na. Asal ada. Najuk le pijit, najuk di pijit. Man le najuk, oh bak tau kamu ajuk lo. Na perwakilan ni don. Na tengku tu diri ni. Gebedah kejap. Dan ilong lomja karena gepegah le tunggu sudir urung drone awal kali pernah najojo. Cuman urung drone nenek de yang BMU nyo pakai ban, mayan de yang BMU pakai ban han tatong jawab meyakini lapangan. Putra le BMU inti BMU putra. Siap ditanyo tatrimo drone sebagai innamal mu'minuna ikhwah, sesama orang beriman kita bersaudara, mereka sakit, mereka menderita, kita juga merasakannya. Siap, mia siap silakan bergabung. Na kartu apa ya? Ana melung hana kartu ke bangku jokoro. Nah kedua, ketua tidak perlek ke urang peingat-peingat lagi epek. Sama kedua, nanti nyok jokoro sama yang kelak na. Ke urang tukang pegah, mana SK keduanya? Melung dan SK. Mati bansi pegangan ke dem. Katip ngenan ketulih buku melima mohon kepulut hana. Mahkamah tanya ngah Allah dan lah tinggal. BMU hadir untuk berbagi kasih sayang. Hana peg na tenaga. Hana tenaga na baba, na lidah yang diberi oleh Allah. Tapakat urlain insyaallah taala taban. Putra yang pekat. Maka pengajian BMU adalah pengajian sosial sebenarnya. Maya WPU, dasar WPU di Himalaya kamu pegot. Wanita peduli umat. Dodo baru mau sambung kuno Aceh. Manyo kana WPU Aceh. Nah, pai ketua ke ketua WPU Aceh. Hajjah Sabiqah. Ane almarhum Allahumma filahu Walid di Bakungan. Patingai kanya di Bernuan. Teman leurnya pengurus-pengurus kata termasuk salah tidak pengurus dalam WPU Aceh. Undalu. Hai kanya keurun cukai-cukai huru. Mesti teka di putra anak program, putra anak kegiatan. Sebab leurinanya kadang-kadang nak kegiatan rog. Nak kegiatan enggak santunan yatim kadang empat-empat leh. Gemeripari pepe, bedah jak. UBB na, na yang gak belau je kerung. Ya jauhkan ya tim, na yang belau oleh beri, hati kamu tak apa yang belau oleh beri. Gak bagi ke orang yang perleh. Nyo urang nyo getanyo hadir untuk memberi ketenangan kepada orang lah. Putra kejawab oleh Nabi. Orang yang peduli, man kafala, orang yang mau menanggung beban anak yatim, orang yang mau meluluskan, membantu, menyelesaikan masalah fakir miskin dan masalah yang gerasakan le urang yang susah. Gaknya tengah susah, urang Islam tengah susah. Gatian kahana tapuana, tapi gaknya tengah susah. Tajak getanyo untuk daya bantu susah gaya. Puan jauh le Nabi, wasa'a li armalate dan hmia hati ke roh tapakan ur lain. Ki bancara bahati gaknya beraman. Ngaik ke ibadat, nga tenang ke. Kalau mujahidin fi sabilillah, maya tatim puput lillahi ta'ala, mati getanyo gebri fala syahid li Allah. Tak masyurga. Lang Quran tak pegah tiga itu. Nah pegah li Allah Ta'ala. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan apapun yang ada daripada kelompok yang telah engkau dirikan. Nyaitanya kelompok majlis nak taklim. Kena program-program di dia. Hai tengah da'i buat ataupun dang-dang buat ataupun itanya na sesuatu yang kita bicarakan. Na yu perkumpulan tanya apa Allah. Golam dan
yang geboh yum li Allah illa man amara bi sadaqah. Dalam perkumpulannya dit ngan le na urang pakat urang na urang langkawannya yang pakat urang sedekah. Au ma'rufin. Wadde kamu sapat na urang yang tukang arahkan urang untuk berbuat amar ma'ruf. Yang kelompoknya god. Yang kele islahin bainan nas. Kamu sapat katanya, wadde katanya kamu sapat. Putra tepegah wadde kana ate kata duk rapat. Kibancara tepedame urang yang kagum pa. Yang kagum pergi. Wadah tamu duduk ketanya aman urung pergi. Kan tiap pergi kau. Wa ma yaf'al zalika. Siapa yang mau berbuat demikian? Dah demikian, demikian leh macam. Wadah kata tamu duduk. Cipu guruk tempat. Jok ubi bimda. Ho yang geme. Kali yang tersepakati leh ketanya. Au islahin bainan nas. Pedamai urung. Nah urung tak ada puih. Tanya jisnya. Hanap pahli. Gara-gara dawam. Tukang anak-anak orangnya. Anak pahli, anak pegah-pegah balik. Jadi tailah daya lagi tengok tak pegah cara rame-rame. Urungin budah, budame. Sebabnya anak dame urungin langsung mayang tinggal ingat dekah. Itanya bungih ngegop. Itanya sakit hati teka gop. Nyan awatir tengah tak semayang. Ikna menjanjan tinggal teka jih. Mereka tinggal teka jih langsung mayang nak sakit hati teka. Bujujur dengan kubi ubat. Sakit, kaju. Mertinya jujur. Nyan te sakit ate te kaji tengka dada tanak ken walab dalin hanaro hilaya. Nyan ban bunge te. Tailah daya lagi te tanak pedame urang nyan paki ban cara. Cara tak tapi rame-rame. Me ta tempo pun lagi nyan fasanuktihi ajaran azima. Kalau kamu berbuat demikian, tunggu saja kalau kamu lakukan lillah untuk mengharap ridha Allah, nanti pada hari kiamat kamu itu akan diberikan syurga oleh Allah. Semoga. Nyobut katanya urunya ala kadar. Maya urung roh nenek bergabung silahkan. Kiban masalah yang perlu untuk dibicarakan. Kadang urung roh nak program roh. Baik tak geduh tak pegah kapi nyan berwakai, kapi berwakai. Hana berwakai je memang rencana ini adalah itulah. Yang tak nak pegah kan kapi menteng hai makna apa. Itu yang kena tipen tipu lebih tepuk ke? Hana urunya kena teatri. Hana teatri naik rumah tu tipu lebih. Tipu lebih apa tak mujuk-juk. Padang roh anggota abu urung roh. Ni hadir menduk. Nam tertuh ni. Lebih. Tertuh pun juga. Menyanggota tak pegah na dua retuh. Dua retuh roh. Menyandai kata hai mak mutua. Lega tanya tak timpu sepat. Tipluh-tipluh ribe sepo. Tipulian tiga mepeng tipluh ribe. Yang peng kusuh ke impa. Tak tulis. Juta tipu. Ilung oh wate lung mita peng santunan anak yatim pun ni jini. Lung yak tanya yang baya. Hai akibat cara anda minta peng. Yang tak jai perlepeng tapi peng katan. Padung perlepeng. Tertuai mumpul juta perlepeng ayah. Sebab anak yatim lung nali nasri bedro. Apukun nali mertuh ro. Rencana menunjuk baju-baju tepo. Perlepeng daerah punan ni. Tertuai mumpul juta. Gertanya yang layak balu. Hai urung jini padung rom du. Urung jinib yang kau wajib semayang pada umroh kita yang layak. 18 ribu euro ya. Nyan kira-kira abak urung yang 18 ribu euro yang kau wajib semayang urung jinib ini yang agak. Minta lagi apa yang 10 ribu euro. Eh kasihan ke? Eh kenapa yang urung yang 10 ribu euro? Hai minta lagi ya. Karena ayah menggegebi. Kaci kira tiat. Gebi 10 ribu euro. 10 ribu euro terkali 18 ribu euro urung. Mandum bi 10 ribu euro padum je kepeng. Baru terkejut lu. Rupa ji. 10 ribu takali 18 ribu itu bit peng tertuh 80 ju ilung perlepeng tertuh 50 juta lebih peng 50 juta gawat iji peng terkah ha berkat tapi berame di bet sirawat tu menya sirawat tu 10 ribu handle ke sepupu tapi ate karame-rame insyaallah taala le amin ne jo le lebih get nyan hak drone lung cuman urunyo lun piuh tiat. Lung duduk ngurung ron, lu ya sambung silaturahmi. Semoga getanyo geberi pilihan ya Allah Ta'ala menjadi orang yang sayang kepada orang lain. Karena kalau kita ingin mendapati kasih sayang Allah, sering-seringlah kita sayang kepada orang lah. Nabi ini pegah man la yarham la yurham. Orang yang tak sayang kepada orang lain, maka kamu itu tak akan disayangi Allah. Uronyo pegah ba Allah. Ya Allah, kan kapi nyan menteng na nabimu. Ilung na fi nabimu ya Allah. Kan kejih menteng nak nejuk harta, ya Allah. Ke kamu uri silam nak nejuk harta. Nyompat atalung, ya Allah, ke agama Arun.
Nyamai kata jid puduk-puduk menan. InsyaAllah getanyo akan aman. Tak ibadat. Selamat getanyo. Dunia dan akhirat. Orang laleng dunia. Allah kali kepada. Wa mal hayatu dunia ilal mata'un gurur. Tawa yang gelah bak nuraka tengah. Orang yang hana kena pengen bak dunia. Manusia yang kena pengen bak dunia. Dia itu akan tenggelam dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.